Hai semua, okey. Mari saya tunjuk macam mana cara untuk pasang kupas lambada semasa menghadap ke depan, port facing depan. Okey. So, of course kita sudah cakap kasut ini adalah menggunakan tahan kereta untuk pemasangan. Okey. So, salah satu beberapa benda kamu perlu perhatikan sebelum kamu start buat port facing. Okey. Salah satu ialah dia punya arus dia, ketinggian arus dia. Okey. Kamu perlu perhatikan sebab supaya harness itu mungkin you perlu tunjuk ke atas. Okey, biasa kalau menghadap ke depan, harness slot di sini perlu berada di bahagian aras bahu atau tinggi sikit. Okey, so biasa you punya bila hadap depan, anak kamu sudah biasa je sudah tinggi juga. So you perlu tukar harness slot ni ke lubang yang seterusnya. Okay, mengikut ketinggian masing-masing. Okay, lepas tu salah satu lagi yang kamu perlu tahu adalah reclining position. Okay, 1, 2, 3 sahaja yang boleh guna untuk bahagian untuk semasa menghadap ke depan. Okay, 1, 2, 3. Nombor 4 tak boleh ya. Cakap macam ni, penting dia nak install macam ni, tidak boleh. Okay, mesti nombor 3, 1 atau 2, 3, 2, 1. Kamu boleh nampak, kamu boleh tengok. Okay, so untuk pemasangan hadap depan sebenarnya sangat-sangat senang. Okay, sebelum tu juga kamu perlu keluarkan dia punya locking clip. Locking clip ni. Okay, keluarkan ini. Okay, hadap ke depan. Nombor 3, betul, 1 atau 2. Okay, sekarang kita buat nombor 3. Okay, ini tali kereta. Okay, masukkan sini. Harness ini, keluarkan belakang harness. Pastikan ini tidak berpintar. Masuk belakang. Tarik ini. Dan kamu perlu masukkan. Kamu tengok, ini bahagian bahu di mana kamu boleh adjust. Okay, so locking clip, ingat, ini adalah bahagian bahu yang mana kamu boleh adjust. Okay, so masuk ke sini. Okay, sebelum kamu ketatkan ini, biasa kita guna kita punya berat badan. Lepas tu tarik, tarik, baru kamu. Lepas tu simpan balik bahagian sini. Sebelum tu kamu perlu masukkan ini ke bahagian belakang seat. Pastikan dia tidak terpintar. Okay, saya tunjukkan. Ini adalah cara yang betul untuk kamu pasang menghadap depan kupas lambada. Okay.